Halo, terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Kali saya akan membagikan tips atau cara cepat dalam membuat mal pipa ya. Jadi ini cara pembuatan rangka atap lengkung dengan menggunakan pipa. Biasanya itu kesulitannya hanya pada cara mencoak pipa, karena mencoak pipa ini mempunyai mal yang sangat berbeda-beda nanti pada tiap sudut-sudut perkuatannya ya. Jadi bisa kita lihat di sini coakan pipa ini. Nah, ini benar-benar sangat susah dalam membuat. Bukan sangat susah, pengerjaannya akan lama dan berulang-ulang untuk mengepaskan coakan ini sesuai pas dan bisa dilas dengan baik. Tidak terlalu longgar dan tidak terlalu mepet, jadi pas untuk kita mengelasnya biar pas. Jadi pengerjaannya ini membutuhkan ketelitian tingkat tinggi dan pengerjaannya juga lama karena selalu menyesuaikan kurang coakan. Jadi sampai pas. Jadi saya mempunyai cara yang sangat cepat dalam membuat mal ini ya. Tanpa anti ribet, material pun bisa sangat-sangat sederhana penggunaan materialnya. Bisa Bapak dapatkan di sekitar Bapak di lapangan kerja ya. Di workshop juga bisa. Seperti ini. Kalau ini sederhana ya coakannya. Jadi ini tiap derajat itu mempunyai coakan yang berbeda-beda mengikuti lengkung dari struktur ya, karena kan menggunakan lengkung karena tiap lengkungannya itu pasti beda mengikuti arah lengkungan, apalagi pas perkuatan penambah perkuatan pada sisi dalam ini sangat-sangat rumit ini pembuatannya. Misalnya di sini ya, ini di kita dituntut ketelitian. Oke, biar pas seperti ini. Ini membuatnya dengan alat coakan bikinan sendiri ya. Oke, saya akan bagikan ya. Begini caranya. Ini menggunakan kawat las yang obatnya dihilangkan semua. Yang kawat las obatnya dihilangkan, dibersihkan. Setelah itu potong jadi dua. Nah, kita tinggal ambil pipa yang mau kita coak. Jadi kita buatkan malnya. Nah, akan seperti ini. Sangat-sangat mudah kan? Pasti semua orang bisa melakukan. Sebenarnya di luar negeri juga ada yang membuat yang menjual ini ya. Cuman di Indonesia masih belum ada karena itu kita buat trip alat penggantinya. Karena kan kita butuh berapa cetakan ya. Karena kan tiap pipa punya ukuran 1 dan 2 dan sampai berapa. Dan pipa pun ada beberapa tipe dan mempunyai diameter yang beda-beda dari ketebalan. Ada yang schedule, pipa light, pipa banyak, pipa air. Jadi kita nggak mungkin beli semua cetakannya. Mending kita bikin sendiri menyesuaikan pipa yang kita kerjakan. Seperti itu. Sangat mudah, pengerjaan sangat cepat dan segera dicoba ya. Saya yakin ini pasti berhasil. Terima kasih.